Ini ya, peternakan saya yaitu tepatnya di Jalan Hayam Muruk nomor 34 Wlingi Blitar, Jawa Timur ya, tepatnya di Jawa Timur di Wlingi Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini tanggal 29 bulan 5 tahun 2023 ya. Di sini tepatnya pukul 8 pagi. Di sini kemarin kenari saya ya. Di kandang nomor 9 itu yaitu Gelap versus F1YS. Ini bertelur 3 kemudian menetas ya. Menetas anaknya 3. Ini karena terlambat memanen, jadi anaknya mati ya, mati satu. Ini akan saya panen ya, karena kemarin tidak saya panen karena pakan loloannya ini belum datang ya, atau telat, jadi saya tidak memanennya. Sekarang saya akan coba untuk memanennya ya. Karena kasihan ya, nanti kalau mati percuma waktu lama, ternyata anakannya mati ya. Oke, langsung saja saya akan. Nah, ini ya, yaitu di kandang nomor 9. Ini betina, ini di bawah itu adalah betina lokal, yang atas ini adalah pejantan F1 ya. Nah, ini karena sudah saya tandai, ini ya, nomor ring 10 42 23. Ini sudah saya tandai yang kemarin, sudah umurnya 5 hari lebih lah kalau nggak salah. Ternyata hari ini saya cek ternyata mati ya, karena nggak tahu lah ini mati, makanya ini saya ambil saja. Itu sudah saya siapkan namanya sarangnya ya. Ini langsung saja saya ambil ya. Ini ya, anakannya ini kurus ya. Kenapa ya kok kurus ya? Kurus ya, enggak diloloh ya. Kasihan ya, nanti saya akan loloh ya. Karena pakannya belum datang ya. Kemungkinan nanti. Terus selanjutnya ini saya akan pasang lagi ya. Ini di sini aja. Karena ini jodohan ya, ini tidak saya jodohkan lagi, karena ini jodohannya, jadi ini langsung kemarin sudah langsung saya masukkan saja pejantannya. Itu aja, langsung ini anakannya langsung saya masukkan ke inkubator ya. Nah, ini ya, ini sudah saya masukkan ini ya tadi ya. Saya coba bantu melolohnya ya, kasihan karena dia itu tidak diloloh ya sama induknya, jadi untuk pertolongan. Alhamdulillah mau ya. Sudah lemas. Mau nanti ya, dikit-dikit aja. Ayo satunya. Waduh, satunya kenapa itu? Ayo.
Nah, ini ya, ditandai dengan berak hijau ini sangat berbahaya ya. Dari pengalaman saya, ini berak hijau ini sangat berbahaya. Kemarin anakannya mati ya semua, satu persatu mati. Nggak tahu ini apa, ini berak hijau ini penyakit apa. Itu aja video ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.